Jadi hari ini aku akan membuat Cajun Chicken. Oke, untuk bahan-bahannya di sini aku sudah siapkan nasi, ada daging ayam, olive oil, garam, parsley, Italian herb, di sini juga ada bawang putih bubuk dan juga paprika powder. Lalu di sebelah sini ada paprika merah, bawang bombay, jamur champignon, black olive, ada butter, sini juga ada cooking cream dan juga ada daun seledri, brokoli. Dan tentunya di sini juga kita menggunakan Tofico barbecue sauce. Pertama kita mau marinasi ayamnya dulu. Oke, ini udah aku siapkan daging ayamnya di sini. Oke, di sini kita kasih paprika powder. Kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Lalu ada garlic powder. Garam. Dan Italian herbs. Lalu beri sedikit olive oil. Nah, ini kita ratakan ya, seperti ini. Agar tercampur semua dulu dan kita ratakan di atas ayamnya. Dan kita lakukan juga di sisi sebelah sini. Oke, setelah itu kita diamkan kurang lebih 30 menit. Nah, ini sambil menunggu ya, kita potong-potong dulu bahan-bahan yang sudah ada. Oke, ini kita potong black olive-nya dulu, kita bagi dua seperti ini. Dan kita potong paprika merahnya. Oke, ini udah kita potong-potong dan kita pindahkan ke wadahnya. Selanjutnya kita potong brokolinya. Oke, kita pisah-pisahkan ya, satu per satu seperti ini. Ini sudah aku potong-potong, selanjutnya brokolinya kita blanch. Nah, di sini aku sudah siapkan kompor. Ini untuk selanjutnya kita masak bahan-bahannya. Nyalakan dulu kompornya. Lalu kita masukkan olive oilnya. Dan tunggu sampai minyaknya panas. Oke, ini minyaknya udah panas. Selanjutnya kita masukkan daging ayamnya yang sudah dimarinasi. Oke, setelah matang, kita resting. Nah, setelah kita masak ayam, selanjutnya ini bekasnya langsung kita masakin lagi untuk membuat rice pilafnya. Yang pertama, kita masukkan butternya terlebih dahulu. Kita masukkan ini bawang bombaynya. Nah, ini setelah bawang bombaynya layu, kita masukkan nasinya. Dan kita aduk ya, sampai tercampur secara merata. Kita masukkan Italian herb-nya. Lalu masukkan juga garlic powder-nya. Dan masukkan garam. Gak lupa juga kita masukkan parsley dan juga paprika powder. Kemudian kita aduk lagi ya, sampai bumbunya tercampur semua.
Oke, ini udah matang ya. Kita pindahkan ke piring. Oke, udah masak nasinya. Selanjutnya kita masak sayurannya. Masukkan olive oilnya. Dan kita tunggu sampai minyaknya panas. Yang pertama kita masukkan paprika merahnya. Kemudian kita masukkan brokolinya. Masukkan black olive-nya. Lalu kita masukkan jamur champignon-nya. Masukkan bumbu-bumbunya. Ini ada garam, Italian herb, masukkan paprika powder, dan juga garlic powdernya. Nah, ini kita aduk lagi ya, sampai bumbunya meresap secara merata. Oke, ini udah matang, selanjutnya kita plating. Kita pindahkan ya ke piring secara perlahan-lahan supaya tidak tumpah. Rapikan juga. Selanjutnya kita buat sausnya dulu. Di sini ada cooking cream dan juga ada Tofiko barbecue sauce. Kita campur aja ya, seperti ini. Oke, kalau udah dituang, kita aduk-aduk. Ini udah siap semua ya, ayamnya udah siap, nasinya juga udah siap, dan sausnya juga udah siap. Kita langsung aja plating semuanya. Ini kita pindahkan ayamnya di atas nasinya seperti ini. Wah, ini cantik banget ya. Lalu kita tuang sausnya di atas ayamnya. Pelan-pelan seperti ini, pelan-pelan aja. Terakhir kita kasih garnish di bagian tengahnya seperti ini. Fresh banget, ayam juga juicy banget, apalagi dipadukan dengan bumbu Tofiko barbecue sauce yang ini pas banget deh, asinnya juga pas, pokoknya